Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman semua, sekarang ni kita ada tempoh yang kritikal lah. Kritikal kerana di bawah kerajaan Anwar Ibrahim ni, dia sedang menyekat semua platform sosial media. Jadi agak terbatas lah. Lebih teruk ke depan ini, mereka nak humban ke dalam penjara bagi mereka-mereka yang mengeluarkan komen yang bukan komen ugutan jenayah pun, tapi komen macam Bapuk Tua, Anwar Ibrahim Koyak, Fahmi Bapuk. Jadi kerajaan akan ambil tindakan lah. Jadi saya nak ingatkan kepada rakyat Malaysia supaya berhati-hati dalam mengeluarkan komen. Sekarang ni dia tengah koyak, kemenangan milik kita. Jadi supaya kita tak dijadikan mangsa, kita kena berhati-hati lah. Kepada Walanon, pihak saya terus kerajaan, dia orang boleh bergembira lah buat masa sekarang ni. Tak apa, biarkan bergembira kan, sebab langit tak sentiasanya cerah kan. Sekarang pun dah masuk bulan Ogos. Ingat buku Anwar Ibrahim pegang tu, Until Ogos. Kita tengoklah kan. Tapi kita nak bagi tahu, sekarang kau ugut nak tangkap rakyat, nak umban rakyat, Fahmi nak hantar radio cup. Betul. Tapi ingat, tumbang besok patah balik kat korang. Kita akan heret ke muka pengadilan, kita akan kehumban dalam penjara Sungai Buloh. Kita sumbat beramai-ramai mereka yang melakukan salah guna kuasa, tak terkecuali. Kepada yang lain, ingat, Fahmi sepunya.